Selamat datang kembali di Gamerin. Oke guys, sekarang kita akan memainkan sebuah game yang berhubungan dengan otaku ya. Bagi kalian yang merasa sebagai seorang otaku ya, kalian harus coba ya, lu harus coba nih ya, lu harus coba game ini. Namanya Otaku's Adventure. Oke, guys. Dan di sini adalah Otaku's Adventure yang versi mobile ya, di Android ya. Ini gamerin mainin game ini di emulator, guys. Oke, kita langsung saja mainkan gamenya. New game. Oke, kita masukkan nama kita di sini ya. Gamerin Chan. Oke. Ya, perlu diketahui teman-teman, otaku itu sebenarnya ya, sebenarnya ini bulannya ada sampai 13, guys. Apakah ini menggunakan bulannya Jepang? Gue juga nggak tahu, guys. Dan tanggalnya sampai 34. Oke, nggak apa-apa, kita pakai yang ini paling unik ya. Jadi otaku ini sebenarnya sebutan untuk orang ya, seorang yang benar-benar menekuni hobinya ya. Oh, ini dia. Kita berperan sebagai anak yang berusia 18 tahun. Hobinya staying at home dan menjadi seorang otaku ya. Di rumah dan menjadi seorang otaku. Sejak Gamerin Chan ini lahir, selalu melakukan apapun sendiri, guys. Karena aku tidak pernah punya seorang teman perempuan ya, atau pacar ya. Oke, dia pengen merasakan merasakan cinta karena sudah single selama 18 tahun. Apakah itu sesuatu hal yang normal ya? Menurut gua itu hal yang normal ya. Tapi mungkin karena di Jepang itu umur 13 itu sudah dianggap dewasa ya. Maksudnya sudah mempunyai perizinan seperti orang dewasa yang umur 13, kalau yang pernah saya baca itu kayak gitu. Teman-teman, dia ingin dicintai, guys, ini guys ya karakter yang ada di Otaku's Adventure ini. Dia umur 18 tahun masih single ya, selama 18 tahun itu single, 18 tahun itu single. Itu merupakan suatu hal yang tidak wajar mungkin ya, menurut game ini gitu. Weekend dan ingin lanjut tidur, guys, akhirnya, guys. Hampir lupa mempunyai janji ya online. Apa ini? Makan siang online ya, secara online untuk pertama kalinya dan perlu memberikan kesan pertama yang bagus, guys. Oke, kita harus mematikan dulu ini AC-nya. Kita cari remote. Oh, ini kita harus klik. Nah, ini remote-nya ada di sebelah kiri, guys, di bawah Gundam. Get it. Kita menemukan remote-nya dan waktunya kita mematikan AC. Drag remote-nya ke AC-nya, guys. Dat. Gak respon AC-nya. Apa ada yang salah? Kayaknya baterainya nggak ada kayaknya, guys. Oke, kita diklik ini ya, remote-nya. Kita putar nih ya, tombol putarnya. Buka. Iya kan? Gak ada remote-nya lah. Iya, nggak bakal bisa. Gimana sih ini Gamerin Chan? Oke, kita harus cari baterai, guys. Dimana kita coba klik di laci ya. Oke, kita temuin baterainya, guys. Ya, jadi ini ceritanya itu ya, kalau kalau gua baca di deskripsi itu, ini ceritanya seorang otaku ini ya, Gamerin Chan ini mencari cinta begitu ya. Entah itu sejati atau cinta yang tidak sejati, intinya ini mencari cinta ya, guys ya. Oke, kita klik baterainya. Dibuka ya. Oke. Get.
put the patch into the remote. Kayaknya ini remote-nya, berarti remote-nya dulu ya. Ya, remote-nya dulu lalu dibuka. Ini dimasukin, guys. Get it. Get. Oke. Okay. Ini harusnya udah. Jadi oh, kita tutup dulu ini lacinya. Oke. Okay. Eh, kita klip. Ah, oke. Okay. Eish. Ah, finally AC-nya mati, guys. Oke, okay, kita waktunya pergi ke kamar mandi ya untuk bersih-bersih badan, guys. Oke. Okay. Ini dong. Ini pintu kamar mandinya mana, guys? Kayaknya ini ya yang lontrong ya. Iya, nggak ada pintunya kayaknya sih, kamar mandi. Oh iya, betul. Oh, ini ada pintunya, cuman pintunya masuk ke dalam ya kayaknya ya tadi ya. Jadi terlihat kebuka gitu. Oke, brush my teeth di sini. Kita klik. Suaranya kayak itu, guys, kayak tembakan ya, kayak senapan. Senapan apa? Brain ya, kalau zaman dulu itu nyebutnya brain. Tembakan, enggak, kurang tahu juga itu kenapa disebut brain. Ya kayak AK-41 dan sejenisnya gitu kan. Ini lapel, apakah kita, oh enggak ada yang spesial katanya. Shower, udah. Ini lampu, isinya apa? Oke, ini buat air vent. Kita ke toilet mungkin ya. Oke. Okay. Ini apa, guys? Kita semprot kayaknya, guys. Apakah ini, ini apa, guys? Cairan kuningnya apa, guys? Apakah ini cairan nganu atau oh, cairan pembersih? Tadi aku kira itu air yang bernilai seni, guys ya. Air air seni. Ah, I just pissed. Tadi dia pipis atau bersihin kloset, guys. Soalnya tadi kan ada mengkilap-mengkilap gitu ya. I haven't dried last night. Laundry yet. Ini kita belum mengeringkan. Akan oh nanti ya ketika kembali. Ini kita harus tuh. I should go to the toilet, brush my teeth, udah, and shave. Shave. Oh ini cukur apa ya? Oke okay, ya kan cukur bener. Tiba-tiba jadi ada ininya, guys. Jadi ada kumis dan ada jenggot. Perasaan tadi nggak ada waktu di itunya, di gambarnya nggak ada. Ini jenggotnya dulu, baru kumisnya, guys. Oke, udah bersih, mantap, guys. Oke, sudah ya, kayaknya kita harus keluar sekarang. Oke, okay. HP, dompet, kunci, power bank. Ini apa? Head part sih. Kita kembali ke kamar. Wallet. Dompet dulu ya, kayaknya di sini ada. Oh ya ini. Oh ini notepad, guys. Ini PS1 memory card PS1. Oh ini. Ini kayaknya jadul ya. Terus di mana ini, guys? Ini komik. Ini tisu di sini. Ini di mana kita mencari HP di mana? I have my cell phone, wallet case, and power bank before I go.
Apakah ada di lemari? Coba lihat ya. Ini kunci. Kita ambil saja, guys. Sini apa? Ini power bank. Lalu di kotak ini apakah ada? Di kodenya berapa, guys? Apakah menggunakan anu ya? Bulan kelahiran kayaknya. 13 tadi 34 ya. Sorry. Betul, guys. Ini apa ini, guys? Forget it, unless I know where is it. Figure. Sini kayaknya tadi ya. Tadi apa? Sini, udah. Pakai udah wallet key. Kita tinggal cari dompet dan bentar, apa tadi di HP ya, dompet belum, kunci udah, power bank udah, kita dompet dan HP ya yang belum ya. Nah, di manakah kita bisa oh ini ada dompet sini, guys. Yeah. Lalu HP di mana, guys? Ini bagi kalian yang sering lupa naruh HP, kira-kira di mana HP-nya, guys? Kita coba kembali ke sini, apakah ada di sini? Ini apa? Headpad. Nggak tahu itu apa ya. Ini HP-nya di mana, Ini di lemari udah nggak ada soalnya. Apa kita, oh itu apa ya? Di pojokan. Eh bukan. Itu engsel, guys. Di manakah kita bisa menemukan HP? Apakah kita bisa nyambungkan ini? Coba dulu. Oh enggak. Oh ada 3 part yang belum ya. Di manakah si otaku ini menyimpan HP-nya? Kita coba lagi di laci. Nggak ada, guys. Apakah di bawah pantal? Oh iya, betul, guys. Jadi tidur HP-nya di bawah pantal. Okay, get it. Okay. Saatnya kita pergi. Let's see my phone lagi. Okay, great. Kita bisa keluar sekarang. Okay, guys. Oh ini dia teman makan siang onlinenya. This is the one I'm going out with. Mei, namanya Mei. Hello Mei. Incredible, I can't believe I'm getting dinner with such a pretty girl. Okay. Mukanya langsung merah, guys. Kita screenshot ya, guys ya, buat thumbnail. Okay. Just looking at her picture makes me proud. Oh. Dia sangat excited, guys. Get out of here. Okay. Ini kayak model komik gitu, guys. Oh, it's a beautiful day. Okay. Tag subway kayaknya, guys ya. Kayak biar cepet ya. Ini gimana ceritanya orang-orangnya izin semua? Atau itu suruhnya, ya suruhnya remember you something, say something. Okay, guys. Akan melakukan perjalanan. Nah di ini baru ada orang yang kelihatan orang ya, di belakangnya itu kayak Casper.
Cuma kontak kebetulan suka. Kita dihindari, guys. Dikira seorang perfect. Kayak kita berdiri di belakang garis kuning ya. Jadi kalau kita menunggu kereta harus di sini. Harus di belakang garis kuning itu tadi. Oke, ini dia kafenya. Many people. Oh, banyak orang. Oke, di bawah itu ya, di bawah lukisan kita. Oke. Akhirnya kita ketemuan, guys. Oke, apakah apakah foto yang di apa yang penampakan yang dia lihat di HP itu sama? Dia mengira si Mei seperti ini wajahnya, guys. Yes, I'm. Who are you? Ah, ini dia, Mei. Oh, I didn't get. Okay. Lebih baik penampakannya ya di real life ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita cari makan yang. Oke. Okay. Mengirim pelayan. Oke, okay, kita order makanannya, guys. Apa, guys? Steam rice roll with beef. Sepertinya barbecue ya yang bisa dimakan berdua gitu. Apa ya, this menu, what do you think, isn't awesome? I just have glass of water. Loh, dia hanya minum air putih. Kenapa? Apakah kamu gak lapar gitu? Oh, dia udah makan. Kita sebagai seorang otaku, ya apakah kita akan menanyakan Gundam? Tentu tidak ya. Ini dating loh ya. Masa tanya Gundam? Gundam. Aku kira Gundam tadi, guys. Gundam ya. Do you think I'm good looking? Apa ini? Gundam. Kita coba. Iya, Gundam ini maksudnya Gundam ya. Gundam. Gundam maksudnya yang benar itu Gundam atau Gundam? Gue juga kurang tahu, guys. Yang penting bacanya itu biasanya yang robot-robotan itu ya, yang kartun itu, anime itu. Setauku itu Gundam gitu ya bacanya ya. Dan tulisannya apakah benar seperti itu? Kita salah tanya, guys. Sorry, I have to make a tuh. Kemudian kayaknya kita ditinggalin, guys. Ghosting gitu. Di ghosting, guys. Aduh, gimana, guys? Salah. Ini siapa? Kembali Meme? Oh, bukan. Ternyata ini pelayannya. Oke. Okay. To have reached the end of the demo. Oh, ini udah selesai versi demonya. Memang sampai segini ya, guys ya. Jadi tadi entah itu benar atau tidak, asal apa namanya pilihannya, kita mengajak ngobrol dengan si Mei ini, Mei
Mei, ya Mei saja ya, nggak tahu siapa, Meike atau Mei atau Mei Linda atau apa ya. Jadi ini atau Mei Chan ini, jadi kayaknya walaupun kita salah ngeklik apa, entah itu kita salah ataupun benar, ini udah selesai ya, karena ini versi demo ya. Oke, kita tunggu versi fullnya nanti tanggal 17 Mei. Seperti apa, kayaknya bakal seru guys. Oke. Bagi kalian yang suka video ini, dengan video ini kalian like ya, yang nggak suka juga harusnya like aja ya, karena itu sedekah agar gue tetap bisa berkembang gitu guys ya, gamer ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa share dan juga subscribe ya, dan kita akan kembali di video berikutnya.